Kapal pengayoman Kementerian Hukum dan HAM yang digunakan untuk menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan terbalik di perairan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang tewas dan 5 lainnya berhasil diselamatkan. Ya Allah, pengayoman, ya Allah, pengayoman. Inilah kondisi kapal pengayoman milik Kemenkumham yang terbalik di perairan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat siang. Kapal penyeberangan bidara apa? Kapal yang biasa digunakan petugas lapas untuk menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan ini pun kondisinya sudah terbalik. Dari manifestasi penumpang, kapal ini membawa 7 orang penumpang dan 2 truk yang bermuatan material bahan bangunan. Tim Basarnas, Polri dan juga TNI berhasil menemukan 5 penumpang selamat dan 2 penumpang lainnya tewas. 2 orang yang tewas adalah sipir dan sopir truk yang mengangkut bahan material. Sementara untuk masih di pantauan CCTV itu cuma jumlah manifest sementara 7 orang. Jadi kita belum bisa memastikan lagi apakah itu bisa pertama juga bisa juga. Tapi untuk jumlah manifest awal yang sesuai di CCTV itu jumlah 7 orang. Saya Mas Hul, ini saya masih di lokasi. Hingga kini tim Basarnas, Polri dan juga TNI masih menyelidiki penyebab tenggelamnya kapal pengayoman itu. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews, melaporkan.